Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang ini mendekati sore kita berada di kebun jambu kita lagi di Kecamatan Desa Ngampel Rejo, Kabupaten Jember. Hari ini kita akan mewawancarai petani perintis jambu kristal yang ada di Desa Ngampel Rejo bersama petani muda Mas Hasan yang sedang melakukan kristal. Masih membungkusi jambu, Mas? Oke, Mas. Jambu, Mas. Ini bungkusan sudah masuk berapa ratus atau berapa ribu? Mas, semuanya 700 masih 2 baris, Mas, ya. 2 baris 700. Memang ini pohonnya masih berapa, 7 bulan atau 8 bulan? Oh, 9 bulan ini. Dan ini memang lingkungannya di lingkungan sekitar bagi semua. Hasan mau mencoba bahwasanya prospek jambu kristal itu menjanjikan untuk dibudidayakan di persawahan. Ya, semoga berhasil, Mas. Ini motivasi nanam jambu kristal ini motivasi dari mana, Mas? Dari YouTuber Akeh Buah Akeh Bibit, karena nanam jambu hasilnya itu luar biasa. Jadi saya ingin panennya bisa siap setiap minggu aja. Dan ini sudah masuk usia 9 bulan. Selasalnya diselingi tanaman cabai. Ini tanam cabai berapa? 300 pohon dari bibit. Semayan. Semai. Ini bibit jambu kristal dari cangkok atau dari tek? Potong cangkok, Mas, dari bosnya YouTuber ini, Mas. Oh, dari potong cangkok. Emang dibeli potong cangkok biar supaya lebih cepat panen, Mas, ya. Cepat urip satset, Mas, ya. Wah, satset. Emang jambu kristal cangkok kelebihannya cepat panen karena pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan setekan. Ya, semoga membawa berkah dan membawa hasil yang dimaksudkan. Kita mencoba keliling-keliling sekitar. Memang kondisinya sekarang angin kencang karena jambu berada di tengah-tengah lahan padi. Ini memang dikurangi daunnya karena memang kemarin anginnya kencang supaya mengurangi tekanan angin. Jadi daunnya banyak yang dirontokkan supaya pohonnya tidak sakit. Alhamdulillah bunganya sangat super lebat. Jalan buahnya sangat banyak. Ini untuk antisipasi angin kencang dikasih pancang bambu supaya pohonnya tetap bergerak. Ya, perlu diketahui untuk perintis kebun jambu yang ada di daerah kita yang belum menanam jambu kristal, memang banyak statement yang kurang membangun. Kok jambu ditanam di persawahan, apakah tidak mati dan lain sebagainya. Memang jambu air itu suka dengan, jambu kristal itu suka dengan kondisi air yang banyak seperti ini. Jadi pertumbuhannya akan normal, maksimal, karena jambu air itu 50% kebutuhannya yaitu air. Jika air berkurang, otomatis
produktivitas besar buah berkurang. Jika airnya banyak seperti ini, insya Allah akan menghasilkan panen yang melimpah. Yang penting penyemprotan rutin, pemupukan rutin. Kalau stok air sudah dijamin aman. Ini sudah dipupuk berapa kali, Mas? Masih dari mulai tanam sampai sekarang 2 atau 3 kali, Mas. 2-3 kali, padahal usia 9 bulan. Memang ini ditunjang dengan faktor tanah yang subur dan stok air melimpah. Memang jambu kristal itu kebutuhan 50% itu air. Jadi cuma 2 kali pemupukan, Mas, ya? Seingat saya 2 kali pemupukan. Dan itu tidak banyak. Tidak cuma 3 sampai 20 kilo. Pupuknya nggak sampai banyak. Pemupukannya cuma 2 kali. Cuma ditunjang dengan pupuk organik ini. Organik? Asli organik dari kotoran kambing. Full organik. Mantap. Ya, mungkin sekian video singkat wawancara dengan perintis kebun jambu kristal yang ada di Desa Ngapel Rejo. Semoga menghasilkan apa yang kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.